Iya. Kami terlalu banyak belajar daripada Gabriel, khususnya saya sebagai pemimpin dalam tim kursi ini. Saya terlalu banyak mendapatkan pelajaran yang baru, khususnya dalam tepat waktu. Kalau di Indonesia selalu lelet, tapi orang Amerika sangat luar biasa tepat waktu. Kadang saya malu karena teman-teman belum datang, tapi Gabriel sudah ada sebelum waktu yang sudah ditentukan. Dan dia banyak mengajar saya untuk disiplin, dan dia sangat semangat ya. Apapun yang kita berikan kepada dia, bawa barang berat-berat, dia tidak malu. Dia sangat sederhana dan luar biasa dalam membantu pelayanan Alkoji, dan terlalu banyak pengaruh yang dia berikan kepada kami dalam keluarga Alkoji. Dan saat malam hari ini, saya merasa sedih karena harus berpisah dengan saudara Gabriel, tetapi saya yakin bahwa kita semua adalah satu di dalam Tuhan, di dalam doa kita dekat. Dan saya mengajak teman-teman dari Alkoji untuk sama-sama berpisah.